Saya dengan Reza Hari Putra. Kebetulan saya adalah instruktur dari Smart Offroading, yaitu program keselamatan berkendara di medan offroad. Terima kasih sekali bahwa kita diperkenankan berkesempatan untuk mengisi materi di acara Pendidikan Dasar Nasional IDRU. Saya bicara sedikit apa itu offroad. Offroad adalah kegiatan yang memakai kendaraan 4x4 di medan off the road. Ragamnya banyak sekali, seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, wisata, militer, hingga kegiatan kemanusiaan dan kebencanaan. Nah, di sini kita berharap agar para pelakunya, baik itu di pertambangan maupun di kebencanaan, itu mempunyai bahasa dan budaya yang sama, yaitu bahasa dan budaya safety driving. Apa itu 4x4 safety driving? Yaitu program, kembali lagi ya, program keselamatan mengemudi di medan offroad menggunakan kendaraan 4x4 yang mengutamakan keselamatan orang, kendaraan, dan lingkungan atau alam. Seberapa penting sih Om hal itu untuk diketahui oleh para relawan? Sangat penting, makanya ini IDRU nih salah satu komunitas relawan yang pertama kali mengadakan pendidikan dasar dengan memasukkan materi 4x4 safety driving, karena ternyata sangat penting. Kemarin kan baru saja terjadi ya, ada bencana banjir dan longsor, dan ternyata akses ke sana, akses menuju ke tempat pengungsian dan tempat terdampak itu hanya bisa ditembus oleh kendaraan-kendaraan khusus seperti mobil-mobil 4x4 atau dengan motor trail. Nah, ini menjadi penting ketika operatornya ini harus mengetahui teknik safety yang betul sebelum dia dapat membantu orang lain. Teknik yang betul tuh ada, kita ada 10 prinsip utama, tapi salah satunya ya saya akan sebutin, mungkin nggak semuanya karena terlalu panjang. Jadi kita harus sebagai manusia kita harus menjadi pengemudi bermental pengemudi, bahwa kita adalah pilotnya, kita sangat paham bahwa kita membawa kendaraan berupa besi seberat 1 ton. Ini sangat berbahaya kalau kita tidak mengetahui basic-basic safety-nya. Kemudian dalam pergerakan kendaraan berbentuk besi seberat 1 ton ini, kita harus selalu mengutamakan keselamatan orang, jangan sampai diri kita, penumpang kita, ataupun orang yang di luar itu celaka akibat pergerakan kita. Kemudian juga jangan sampai kendaraan yang kita bawa ataupun kendaraan orang lain di luar itu juga ada kerusakan disebabkan oleh kita. Dan juga yang penting terakhir adalah lingkungan atau alam. Jadi nggak bisa main asal terabas-terabas saja, tetap kita harus memperhatikan apakah ada kerusakan alam yang ditimbulkan akibat pergerakan kita. Nah, ini kira-kira seperti itulah isinya. Jadi safety mengenai kendaraan, orang, dan lingkungan. Ini kita sudah hampir ada, kita punya duta keselamatan berkendara itu sekitar 150-an orang berupa pelaku-pelaku offroad yang sudah pernah mengikuti pendidikan dasar dari Smart Offroading. Kalau kecelakaan atau insiden-insiden sering, tetapi alhamdulillah yang saya ikuti selama ini tidak pernah sampai kecelakaan fatal sih ya, paling insiden-insiden kecil aja yang ada. Dan apa namanya, smart offroading itu menjadi penting ya untuk menghindari hal tersebut ya. Betul, menjadi penting karena juga kita tahu bahwa relawan ini ketika bergerak untuk misi kemanusiaan maupun misi kebencanaan, itu kendaraan jelajah atau kendaraan spesial seperti 4x4 itu menjadi penting untuk menembus lokasi-lokasi yang tidak bisa ditembus oleh kendaraan lain.